Bingkai karya, balik lagi sama aku bulan, dan spesial kali ini aku nggak lagi mau ngomongin musik dulu, jadi aku udah bersama dengan. Bumi Baik dan kali ini aku bareng Chief Marketing Officer Bumi Baik ada Vanessa Astari hai Hai Wulan. panggil saja boleh kali ya, oh, iya. biar akram iya. ya. Hai Ines. Halo Ulan. Kayak agak awkward <laughs> gitu. Yeah. Padahal tadi udah ngobrol panjang yeah. kali lebar ya, curhat ini <laughs> itu. Sekarang ngomonginnya agak ya formal dikit lah. Yeah, ya. serius Kita dikit. Kita ngomongin soal Bumi Baik. Di sini kan Bumi Baik, ya mungkin buat listeners udah ngerti ya, ini kan sebuah platform gitu kan. Platform Betul. soal lingkungan, tapi sebenarnya gimana sih ini tuh? Bumi baik ini kok sampai ada ini. Kenapa Ada apa waktu itu sampai akhirnya terciptakan bumi baik mungkin dari situ dulu kalian ya, ya boleh banget boleh banget gimana, Jadi gimana, gimana, gimana mungkin aku ya? mau share sedikit ya, 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 aja. ya. Mm -hmm. sejarah zaman <laughs> dulu ya zaman zaman <laughs> dulu jadi nggak uh, zaman dulu banget ya mm -hmm. di tahun 2021 jadi memang di tanggal 22 April tepatnya itu kita launch bumi baik dan itu bertepatan loh for your information mm -hmm. dengan hari bumi Oh gitu jadi yeah, yeah. kita launch sebuah platform yang emang Platform ini diciptakan untuk membantu mengurangi emisi karbon mm -hmm. gitu, mm -hmm. karena sekarang kan pasti Wulan sendiri ngerasa nggak sih udah panas banget, banget, banget sih, bumi panas, yeah. banyak kasus-kasus mm -hmm. orang kena heat stroke mm -hmm. karena heat wave ya atau gelombang yeah. panas berlebihan, hewan-hewan banyak yang punah dan segala macam, mm -hmm. dan emang akar masalahnya itu ya di emisi karbon yang berlebihan. Mm -hmm. Yang enggak bisa dilepaskan ke atmosfer, jadi terperangkap mm. tuh di dalam bumi. Dan oh. emang salah satu solusinya, mm -hmm. salah satu solusi ya, bukan satu-satunya solusi nih. Salah satu solusinya adalah dengan kita melakukan penanaman pohon gitu, mm. un karena si pohon mm. ini tuh sangat, sangat bisa membantu menyerap emisi karbon gitu. Dan enggak mm. hanya pohon aja ya, kayak kayak sekarang tuh banyak juga penelitian yang udah menemukan adanya informasi bahwa. Ternyata selain pohon yang bisa nyerap karbon itu kayak terumbu karang, okay. mangrove, mm -hmm. padang lamun mm -hmm. itu tuh semuanya mm -hmm. bisa juga. Jadi basically kayak hampir semua tanaman, terus uh, petlands juga yeah. ya itu bisa banget juga untuk menyerap karbon. Jadi memang aksi-aksi yang kita lakukan ini fokusnya adalah biar bumi kita nih lebih lambat. Perubahan iklimnya, kalau dibilang mencegah, ini udah terjadi gitu. Jadi, itulah yang kita lakukan dan kita launch aplikasinya juga. Jadi, bumi baik ini kita buka berbagai service yang emang sudah komplementer dengan aplikasinya, nah. Servisnya apa? Kita salah satu servisnya itu ulan kita bisa uh, provide kegiatan CSR. Oke. Okay, okay. Buat perusahaan-perusahaan mm -hmm. gitu ya, khususnya CSRnya lingkungan mm -hmm. gitu. Dan uh, kita punya aplikasi yang itu bisa nge-track kira-kira kalau habis mereka melakukan penanaman pohon okay. CSR-nya mm -hmm. itu pohonnya tuh. Uh, Update-nya kayak gimana sih gitu, oh, terus progresnya, betul ya. oh, mm, kan, gitu. Kan, kan. Jadi itu asal Bumi Baik. Oke, okay, termasuk <laughs> aplikasinya gimana? Kita tahan dulu buat aplikasi ini. Aku masih penasaran sama Bumi Baiknya. Kenapa Bumi Baik? Kenapa nggak Bumi Ramah, Bumi Sehat? Oh, iya? <laughs> 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 Oke, okay, karena sebenarnya kita ingin membuat Bumi lebih baik dengan mm -hmm. berbuat baik untuk Bumi. Paham ya? Okay. Jadi kayak mm. baik ini adalah salah satu kata yang kita rasa tepat yeah. gitu untuk menggambarkan aksi-aksi dan juga kegiatan yang nantinya akan kita lakukan untuk bumi seperti hmm, itu. Hmm, Jadi inovasi-inovasi yang kedepannya akan kita kembangkan baik dalam uh, bentuk teknologinya okay. maupun dalam bentuk servisnya itu. Pokoknya kita lakukan yang terbaik untuk bumi, biar buminya itu semakin baik gitu. Hmm. Karena tadi mungkin kalau banyak narasi-narasi kayak mencegah climate change atau Benar. mencegah perubahan iklim, hmm. aku rasa itu bukan hal yang tepat karena sudah terjadi hmm. gitu. Oh, yang kita iya bisa lakukan ya. itu hanya memperlambat. Hmm. gitu karena ya event akan kiamat ya serem ya, banget ya, ya Cuma, tapi <laughs> tapi iya benar, iya, benar iya. salah nes iya salah eh, nah. iya aku tercerahkan loh btw <laughs> soalnya selama ini kan emang kayak ya benar mencegah gitu benar. di otakku juga mencegah dan hmm. iya ya udah kejadian bohong ya dicegah benar itu kayak udah inevitable lah berarti <laughs> uh, uh, uh. kita udah nggak bisa menghindari itu kayak benar, benar. suhu udah mulai hmm. naik contoh deh di Malang aja ya. kamu di Malang dari tahun berapa bulan di sini Aku dari lahir dong. Dari lahir ya. Yeah. Aku di sini baru dari 2015 uh -huh. dan aku merasakan banget perubahan suhunya. Uh -huh. Kayak dulu tuh yang zaman musim abah ya, yeah, yeah. Uh -huh. uh, itu benar-benar yang kedinginan sampai yeah. flu sampai demam tuh bisa. Sekarang nggak segitunya. Uh -huh. Nah artinya kan setiap tahun ada kenaikan suhu. Uh -huh. Kenaikan suhu disebabkannya oleh emisi karbon. Karbon datangnya uh -huh. dari mana? Dia dari kendaraan yang kita gunakan. Uh -huh. Terus juga bahkan dari sampah-sampah gitu ya. Terus misalnya uh -huh. dari peternakan-peternakan. Itu juga oh, itu bisa, ya, bisa mm -hmm. gitu. Jadi, kayak uh, apa ya? Ibaratnya ampas-ampas kotoran, kotorannya mm hewan-hewan -hmm. peternakan mm -hmm. itu juga rilis uh, salah satu zat yang bisa memicu climate change itu sendiri. Okay. Kayak gitu, jadi belum lagi yang pabrik-pabrik Nah, gitu. apalagi itu ya, oh, serem ya. <laughs> itu udah, udah parah banget lah, terus mm -hmm. kayak... Kalau kita sering travel, misalnya bulan mm -hmm. ini aktif banget keluar kota, dikit-dikit oh, iya gitu. ke Panjen, Kota Malang. <laughs> kan kebuka hati, Oh iya. Ya, <laughs> tapi kalau naik jet pribadi gak? Uh, enggak nih kebetulan. <laughs> Alhamdulillah ya, berarti <laughs> emisi karbon kamu nggak sebesar itu. Oh, justru okay, itu okay. bagus gitu mm -hmm. ketika misalnya kamu artis gitu ya yeah, yang dikit-dikit yeah. pakai jet pribadi, pakai pesawat mm -hmm. pribadi mungkin cool. Yeah. Tapi sebenarnya secara jangka panjang itu justru harming the nature karena mm -hmm. emisi karbonnya sangat besar dan isi mm -hmm. satu pesawat kan cuma dikit ya, ya. paham ya hmm. jadi ibaratnya kayak nggak efektif dan efisien gitu loh hmm. untuk uh, travel kayak gitu hmm. dan banyak banget sih sebenarnya emisi karbon tuh kayak kita bensin segala macam itu juga karbon. Pokoknya hampir semua aktivitas, apalagi kayak aktivitas yang konser-konser itu juga mm -hmm. bisa memicu emisi karbon yang berlebih. Pokoknya banyak banget lah, dan makan dari maka dari itu ya, maksudnya kita juga berusaha untuk memberikan solusi, gitu okay. solusi yang udah include dengan teknologinya juga si mm -hmm. geotagging itu, dimana setiap. Pohon yang kita tanam itu udah kayak ada gelangnya, gitu. Ulan gelangnya itu ada QR code, uh -huh. bisa kita scan pakai aplikasi Bumi Baik. Nanti keluar tuh PDD atau kayak data-data ini, -data, uh -huh. namanya pohon apa? Ini pohon yang ditanam kapan? Terus oh. udah gitu, siapa yang menanam, koordinatnya di mana? Gitu asik menarik nih yang pohon ini, jadi kayak... Ada namanya misal aku Wulan hmm. gitu Terus ada barcode-nya yeah. Pohonnya itu kita bisa milih Atau emang udah dari Disediain oh, okay. Atau gimana Nah kalau untuk pohonnya Biasanya itu Kita akan suggest Berdasarkan Apa yang terbaik Dari kelompok tani hutan Jadi hmm. biasanya setiap Melakukan penanaman Entah si SR ya Dari perusahaan Atau misalnya Wulan punya geng Mau melakukan yeah, penanaman yeah. gitu Nah itu nanti Kita bisa kasih Si barcode itu Nama Misalnya entah hmm. Nama perusahaan Mostly nama perusahaan gitu Atau nama geng Misalnya hmm. Atau nama komunitas atau entitas apapun kalian itu bisa banget dan nanti uh, pas kita melakukan penanaman itu bisa kita akan koordinasi dulu nih karena kan setiap pohon itu mereka kayak punya best practice ditanamnya tuh bagusnya kapan gitu, oh, jadi nggak nggak kayak yaudah lah pagi aja pagi ini soalnya siang nanti kerja itu nggak bisa ya, kan, <laughs> mostly memang bagusnya pagi dan di saat oh, gitu? hujan dan mm -hmm. saat musim hujan, oh, pas, tetapi eh. untuk kayak jenis pohon kadang kan uh. mungkin ada orang yang pengen aku pengen pohon a pengen pohon b, gitu yeah. ya. nah itu biasanya kita harus koordinasi dulu nih sama petani hutan karena mereka mm -hmm. kan yang memahami lahan ya, yeah, yeah, nah yeah. kayak misalnya lahannya di daerah batu, mm -hmm. nah itu bagusnya pohon apa sih yang bisa tumbuh karena mm -hmm. setiap topografi itu punya karakter yang berbeda beda ya gitu okay, jadi nggak okay. sembarang pohon bisa jadi biasanya kalau jenis pohon kita akan sounding mm -hmm. gitu ya ke calon klien ataupun klien biasanya untuk pohon nanti kami yang bantu koordinasikan ketersediaan oh. bibitnya mm -hmm. terus musimnya sama tanahnya ini bisa men menumbuhkan apa gitu oh i, enak ya dipikirin kayak aku tinggal datang dan menanam benar, gitu ya benar kamu tinggal datang menanam dokumentasi ya i, <laughs> aku kita betanya betul <laughs> 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 oke okay, tapi ini Uh, harus berkelompok ya. Nanti, misal aku individu gitu bisa nggak? bisa bisa aja. jadi biasanya kita saja nih Wulan. Mm. kalau misalkan ada yang mau menanam secara individu, yeah. itu kita punya kayak semacam campaign donation platform mm -hmm. juga nih di uh, website Bumi Baik. jadi okay. misalnya Wulan atas nama Wulan nih, Wulan mau mengajak followersnya Wulan buat menanam pohon. Mm -hmm. Wulan bisa open donation campaign karena memang untuk penanaman biasanya kita ada minimum jumlah pohonnya ulan jadi nggak mm -hmm. bisa nih kalau cuma nanam satu gitu yeah, yeah. karena kan gimana nanti keberlanjutannya juga ya mm -hmm. gitu jadi kita biasanya akan uh, best practice-nya adalah yang akan kita anjurkan di 100 pohon mm -hmm. maka dari itu biasanya kalau ada individu ataupun kelompok-kelompok kecil gitu ya atau komunitas atau apapun yang mau menanam pohon kita akan sampaikan minimumnya di sini seratus mm -hmm. kalau misalkan sudah ada misalnya budgetnya mereka punya oke okay, yeah. silahkan gitu kita bisa eksekusi tapi tadi di beberapa syarat, kayak musimnya hmm. harus kita sesuaikan, dan seterusnya. Terus, kalau misalkan, oh, tapi aku kayaknya belum punya budget nih. Gimana ya? Ya udah, kita bisa kayak galang dana bareng kayak oh, gitu, iya, melarik, melarik. Jadi iya, bisa iya, atas bisa. nama Wulan, mm -hmm. Wulan punya campaign yeah. ajak aja orang buat donasi mm -hmm. gitu dan nanti Wulan bisa ajak siapapun yang berdonasi ya tergantung kebijakannya Wulan ya. Mm -hmm. Misalnya Wulan pengen followers yang berdonasi diajak yang beruntung 10 orang ikut nih langsung di hari H penanaman mm -hmm. atau misalnya ya udah atas nama Wulan aja, Wulan yang wakilkan mm -hmm. tapi Wulan mau say thank you. Ntar kita bisa ya create-create konten -create gitulah ya yeah, yeah. gitu mm -hmm. buat say thank you kepada para donatur gitu jadi oh, okay. sekarang penanaman pohon tuh udah bukan suatu yang amahal mahal ah, susah segala macem enggak karena kita udah punya platform donasi itu tadi siapapun bisa gitu ya mm -hmm. buat menggalang dana untuk berbuat baik ke bumi gitu. Okay. <laughs> Yes, tapi yang tadi disampaikan yang ya kita belum ke aplikasinya ya. Yeah. Aplikasinya yang udah di launching kan? Mm -hmm, udah betul lama, Berapa Dari 2021. 2021. Mm -hmm. Itu gimana aplikasinya? Oke, okay, untuk saat ini aplikasinya masih bisa di download di Play Store. Oke. Okay. Mm -hmm. jadi buat teman-teman yang ma punya HP-nya dua gitu ya mm -hmm. atau misalkan pakai Android itu bisa banget download Bumi Baik nanti dicari aja Bumi Baik tapi disambung ya. Jadi jangan dipakein spasi karena biasanya kadang oh, ada ya? orang kalau dikasih spasi nggak keluar. Oh, nah, uh, lebih gak, karena nggak keluar ya. Iya, lebih nggak keluar resultnya uh, ya. Karena kan iya. kayak gitu based on keyword ya. Benar, Jadi benar. Uh, bumi baik nanti teman-teman jangan di spasi ya. <laughs> Diingat. Ini <laughs> gitu. gede apa kecil hurufnya? Bebas sih, yang penting disambung oh, gitu. aja, Oke. Nanti dicari tinggal teman-teman download hmm. dan nanti bisa digunakan. Nah, di aplikasinya itu ada apa aja? aja Kita spill. Padahal mau nanya nih. <laughs> enak nih kalau kayak gini, aku enak banget nih kerjanya nih. Oke, okay. udah cerita <laughs> sendiri narso <laughs> Sama -sama ya. Sama-sama ya, Wulan Aku emang <laughs> udah tadi, Wulan gini Nes, pokoknya kamu bantu meringankan pekerjaan aku hari ini. Gitu guys, sebenarnya. <laughs> Lebih ke aku kayaknya di belakang kamera aja aku deh. Aku disogok kamu nggak <laughs> ya, bercanda. Jadi <laughs> okay, kalau okay. untuk aplikasi gitu uh -huh. ya, aplikasi Nanti di dalam aplikasi itu, teman-teman bisa banget buat dapetin insight-insight terkait dengan lingkungan. Jadi, kita di sana rajin upload artikel juga, Wulan. Hmm. Kalau ada update-update kayak... What's happening nih di dunia gitu ya, yeah. terkait dengan karbon lingkungan climate change atau misalnya terkait dengan green lifestyle mm -hmm. itu kita akan kasih insight dan nggak hanya tentang pohon-pohonan dan karbon juga mm -hmm. kayak karena kan climate change itu mencakup semua hal ya yeah, kayak yeah. misalnya mm -hmm. tentang waste juga mm -hmm. itu bisa kita upload juga jadi di sana kita mau mengedukasi bagaimana sih cara kita lebih aware lagi bahwa bumi ini udah nggak baik-baik aja mm -hmm. dan kita harus berbuat baik untuk bumi dan setelah itu kita juga Gak bisa itu tadi, kalau misalkan teman-teman melakukan penanaman, itu udah ada fitur scan barcode-nya. Gitu, okay. jadi kalau misalkan ditanya, "Oh, berarti kalau misalkan kita nggak pakai Android, belum bisa dong scan barcode-nya?" Yes, makanya dari itu harus download dulu gitu. Tapi tenang aja, tentunya Bumi Baik juga, kita akan selalu improve ya. Mm -hmm. Gitu, jadi kita juga dalam tahap pengembangan nih, biar kita bisa lebih mudah lagi untuk uh, rekan-rekan, teman-teman semua klien bisa scan barcode lewat device apapun. Gitu, mm -hmm. ditunggu aja nanti pasti akan kita kasih info berikutnya kalau mau launch launch fitur barunya itu ya. Oke gitu. termasuk juga pantenginnya bisa di Instagram kali ya. Betul banget. Aku salah satu followersnya jadi aku memantaunya di situ guys. Nah kalau kalian mau mantau juga maka harus Follow, Follow. <laughs> oke. Okay. Nah, tapi kalau kegiatan di Bumi Baik ini apa cuman menanam pohon, atau hmm. mungkin ada kegiatan lainnya gitu gak sih? Oke. Okay. Nah, kalau kegiatan sebenarnya kita juga lagi banyak sekali mengembangkan program-program hmm. baru, ya. Cuma memang uh, ada sedikit banyak kita masih membutuhkan waktu untuk pengembangan servis-servisnya juga. Okay. Dan kalau misalkan uh, buat perusahaan-perusahaan yang emang juga pengen nih punya kegiatan yang unik, kita juga bisa bantu provide loh hmm. buat bikin green event nah okay. misalnya mm -hmm. ada yang mau bikin konser mm -hmm. atau perusahaannya mau bikin event running gitu ya mm -hmm. nanti setiap pembelian tiket udah menanam pohon itu bisa banget Bumi oh, baik juga iya, iya. provide gitu mm -hmm. terus kalau misalnya perusahaannya juga pengen uh, lebih terkesan apa ya jadi pionir uh, carbon reduction company gitu mm -hmm. atau green company bisa juga kita bantu hitungkan emisi karbonnya gitu oh. nanti setelah emisi karbon itu selesai kita hitungkan nanti akan ada solusinya itu penanaman. Kayak gitu. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang rasa aku butuh tahu nih kira-kira perusahaanku atau employee di kantorku ini berapa banyak sih emisi karbon yang mereka keluarkan itu bumi baik bisa banget bantu juga. Jadi kita open to any collaboration buat support green activity kalian. Gitu. Jadi okay. untuk saat ini tidak hanya menanam gitu ya. Jadi kita juga lagi actively looking for partners tentunya mm -hmm. untuk bikin program atau project project yang sustainable yang masih relevan dengan bis, uh, core bisnis kita ya okay, gitu untuk iya. uh, penanaman pohon, karbon dan segala macam dan di aplikasi oh ya aku lupaan tadi di aplikasi itu kita bisa ngitung emisi karbon individu jadi Wulan hmm. kalau misalkan download aplikasinya yeah. itu bisa masukin beberapa variabel variabel kayak berapa banyak sih Wulan uh, kayak ngebeli gas LPG hmm. per bulan itu bisa dimasukin nominalnya berapa ribu, terus uh, bensin gitu ya sama listrik, biaya listrik yang digunakan per bulan nanti bumi baik itu mengkalkulasikan jadi ngasih tahu oh ternyata bulan itu mengemisikan karbon sebulannya itu sebanyak misal ya mm -hmm. ribu Kilogram mm -hmm. gitu berarti itu utangnya Wulan ke Bumi 300 ratus kilogram. Kelihatan banget ntar dosanya di situ. Ya? Iya, bener <laughs> dosanya Wulan itu terhitung di situ. Dan nanti Aduh. kita bisa kasih suggestion, mm -hmm. berarti Wulan kalau mau bayar dosa harus nanam mm -hmm. berapa pohon sih gitu. Dan oh, nanti soalnya oh, setiap iya. pohon yang tertanam itu juga kita hitungin, misalnya satu perusahaan ini nanamnya sepuluh ribu pohon, kita hitungin 10.000 ribu pohon itu bisa meng menyerap berapa banyak karbon kayak mm -hmm. gitu. Jadi dosa dan pahalamu itu bisa one click away iya, di situ guys. <laughs> betul banget. Okay. Jadi uh, itulah ya ke uh, mm. kurang lebih uh, bumi kegiatan-kegiatan bumi baik. Mm. Dan kita juga lagi open collaboration nih buat seminar-seminar gitu. Oh, kayak iya. ya lah, mm -hmm. Kembali lagi kita selalu harus mengedukasi karena mungkin di Indonesia nih negara berkembang ya. Yeah. Jadi mm. fokus fokus topik yang orang-orang interest tuh susah banget wulan kalau kita arahin ke lingkungan aduh berat-berat, gak mau dibahas, nggak mau dibahas. biasanya gitu. Emang ada ya? Iya. Yeah. Eh. Dari planet mana? Ya. Yeah. Kayak lagu. <laughs> okay, <laughs> Jadi okay. pengen nyaji. Jangan-jangan ya? Di, <laughs> jangan, jangan, ya, jangan, jangan, ya. jangan ya. Bukan secara <laughs> musik ya. Jadi itu makanya kita pengen banget orang-orang tuh um, mer apa ya lebih merasa kepemilikan bumi ini bukan hanya miliknya aktivis. Misalnya Greta yeah. Thunberg aja nih yang mm -mm. suka demo. Udah biarin deh urusan dia gitu. Padahal masalah lingkungan ini kalau dibiarin domino efeknya tuh bisa kemana-mana bahkan sampai ke ekonomi gitu dan bahkan mengancam hmm. kehidupan karena yeah, tadi yeah. ya kayak misalnya uh, jadi ada kelangkaan makanan. bener Dan lain sebagainya hmm. otomatis harga pangan naik yeah. ya kan. Hmm. Terus harga pangan naik otomatis harga transportasi naik segala macam dan hmm. itu bakal domino efek ke kita lah ibaratnya sementara UMR nggak naik eh iya <laughs> lagi. Iya kan? Jadi kayak ibaratnya hidup kita tuh akan semakin susah, hmm. terus suhu makin panas, hmm. bakal makin banyak terdevelop bakteri dan virus. Karena bakteri dan virus itu kan cara bertahan hidupnya yang mereka akan berevolusi. Ya, ya. Kayak COVID itu kan sebenarnya terciptanya juga 100 tahun sekali ya karena adanya perubahan iklim segala macam. Jadi kayak tadinya virus flu biasa dia terdevelop menjadi virus yang semematikan itu. Hmm, itu salah okay, satunya okay. juga karena perubahan iklim loh. Perubahan lingkungan, perubahan suhu kayak gitu. Terus kayak hewan-hewan tuh banyak juga yang kehidupannya bergantung sama suhu, kayak penyu itu mm -hmm. ketika penyu menetas itu tuh dia uh, gender uh, apa namanya jantan betinanya tergantung sama suhu oh tercerahkan sekali hari <laughs> ini aku guys, tapi pastinya listener juga tercerahkan ya oke okay, Nes, kan kamu udah di bumi baik gitu kan ya mm -hmm. pasti juga udah banyak ketemu orang dan lain sebagainya tapi ada gak sih kayak part challenging gitu loh buat kamu mungkin <gak> uh, apalagi buat ngasih tahu orang ya memberikan pemahaman orang gitu aduh itu kan kayaknya juga pr banget ya iya <gak> <Yeah>, betul betul <gak> emang kayaknya challenge terbesar orang-orang di Indonesia mostly ya kenapa aku bilang Indonesia karena ya udahlah kita start small dulu dari negara <gak> sendiri memang adalah mengedukasi karena kebanyakan orang Indonesia itu ketika dia ngerasa udah pernah tahu dia tidak mau belajar lebih lanjut Ya, ya kan. Dan orang yang belum tahu, ketika ngerasa topiknya ini nggak menarik, nggak penting, nggak akan didengar, ya. gitu. Jadi uh, sebenarnya adalah kita kan lewat sosial media juga sekarang sangat menggunakan itu untuk edukasi, hmm. gitu, kayak tentang info-info apa segala macam yang kiranya simpang siur, kiranya masih salah persepsi di masyarakat. Itu kita educate, Dan memang konten-konten yang edukasi itu biasanya engagementnya lebih rendah, gitu. Dan oh. dari situ mungkin. Sebenarnya kelihatan ya, yeah. bagaimana mm. orang merespon berita-berita yang agak berat. Mm. Ya kan? Mm. Kayak mempelajari tentang lingkungan itu kan ibaratnya mau kita kemas dengan bercanda. kayak, Mau yeah. apa tetap berat ya intinya, yeah. paham gak ipa sih? Ipa banget lah. Iya, yeah, ipa <laughs> banget. Pusing nih saya <laughs> PS misalnya kayak gitu. Yeah. Jadi aku rasa challenge-nya adalah gimana membuat edukasi ini lebih menarik dan mm. lebih diminati. Kayak gitu, bahwa... Uh, kamu ketika mengetahui tentang lingkungan kamu tuh akan jadi seksi gitu nah itu oh, okay. yang berusaha kita coba uh, sampaikan gitu mm -hmm. ya secara implisit tentunya di dalam konten-konten kita. Jadi kita tanpa lelah tentunya mm -hmm. nge-share hal-hal tentang lingkungan dan segala macam gitu. Jadi itu adalah part challenging-nya dan gimana nih followers kita juga tetap merasa apa ya tercerahkan kayak kata mm -hmm. kamu tadi gitu tercerahkan setiap ngeliat konten kita dan seterusnya. Tapi ya mau lelah mau enggak itu adalah salah satu tanggung jawab kita benar, tentunya. Benar. Jadi berarti kalau kayak di iklan tuh apa ya? Iklan apa dulu aku lupa? Kayak kalau bukan kita siapa lagi? Nah, itu tuh apa ya? Kok kayak gerak eh enggak enggak sih. Pasti gitu tahu lah, kan itu iya. kayak lumayan hits lah iklannya aku mm -hmm. juga pengen lupa tapi tidak boleh sebut ya tidak sponsor ya <laughs> <laughs> jangan <Jadi, laughs> dong jadi ya itu okay. sih challenge-nya, tapi mm -hmm. balik lagi kalau aku sama timku ketika kita ngerasa lelah yang aduh kontennya mm -hmm. kurang hit nih yang yeah, ini yeah. segala macam aku selalu encourage memang konten-konten uh, yang edukasi itu lebih punya challenge tersendiri mm -hmm. gitu untuk mm -hmm. bisa lebih disukai dan lain-lain tapi nggak apa-apa yang penting kita berusaha coba kemas dengan berbagai bentuk yeah. gitu ya. Makanya aku juga sekarang lagi ajarin tim aku gitu buat hmm. coba bikin konten meme, meme atau oh, misalnya yeah. jokes, <laughs> tapi povnya nya di tweak dengan hal-hal uh, berbau lingkungan kayak hmm. gitu, jadi hmm. biar orang tuh lebih masuk ke otak ya. mereka nya gampang, hmm. lebih ketawa juga, Benar. tapi sebenarnya mereka tercerahkan secara hmm. tidak langsung. Nah itu yang trik-trik sosmed lah yang lagi aku encourage ke anak-anak. Oke, okay. gitu. nah mungkin kalau dari aku sih dari listener mungkin dari sini kalian tercerahkan ya, bagaimana untuk uh, apa ya kayak menularkan mungkin bisa dengan meripost Instagram ah, atau postingan betul. dari Bumi Baik bisa kan ya? Bisa banget. Follow di bumi.baik itu di Instagram kita. Kalau di LinkedIn juga ada Bumi Baik. Di okay. sambung kita. Gitu. <laughs> Oke, okay, itulah Bumi Baik dan yang paling penasaran lagi, event waktu dekat ini ada apa yang ah, udah disiapin nih? Jadi Mungkin kita Mister sekarang aku mau promosi dulu. Oh iya, ya, iya boleh, <laughs> boleh, boleh. silahkan ini waktu di tempat. Dipersilahkan, eh, dipersilahkan. <laughs> Oke, okay, thank you banget, Wulan. Tadi udah ngingetin, aku juga hampir lupa ya, hmm. mau ngasih tahu. Jadi kita ini lagi mau bikin seminar tepatnya di tanggal 30 Mei 2024 mendatang. Seminarnya ini tentang Green Partnership, membangun uh, bisnis berkelanjutan untuk masa depan hijau. Jadi di dalam seminar ini kita pengen mengajak dan juga mengajarkan bahwa membangun bisnis itu zaman sekarang kalau nggak sustainable bakal susah buat survive gitu ya karena tadi ketika climate change makin parah mungkin bahan-bahan baku akan ada yang jadi langka, Bener. jadi sulit ditemukan hmm. atau bahkan punah ya kita nggak hmm. tahu juga gitu. Bingung jadi kemana tuh? Uh, uh, bingung jadi berarti kita harus beralih ya gitu hmm. menggunakan bahan-bahan uh, yang lebih berkelanjutan atau misalnya kalau mau yang ekstrim bisa menggunakan energi terbarukan hmm. ya. kayak gitu meskipun ya memang masih jarang gitu ya tapi nggak apa-apa kita perlahan-lahan mencari tahu bagaimana prosesnya bagaimana sih cara penggunaannya karena sekarang aja tuh kayak lapangan pekerjaan hampir banyak banget juga perusahaan-perusahaan yang udah beralih ke green company jadi bener-bener mm -hmm. nyari uh, kayak environment specialist dan segala macam artinya apa skill tentang lingkungan pengetahuan lingkungan itu kalian harus punya mm. mau background education apapun karena kedepannya ya itu akan menjadi pembahasan yang sangat hangat sekali dibicarakan yeah. oleh berbagai sektor. Jadi di sini kita mau ngajak buat teman-teman yang mungkin nantinya mau jadi entrepreneur gitu ya, kan biar jadi bos gitu, bukan jadi budak korporat gitu. Itu kita mau ajarin gimana sih caranya, mau kita ajak brainstorm juga. Dan Silahkan datang ke seminar kita gitu nanti untuk informasi lebih detailnya teman-teman bisa visit di Instagram bumi.baik Di sana ada informasi tentang seminarnya, pendaftarannya gimana, terus price-nya berapa, dan benefit-nya apa aja Yeay, okay. dan ini juga buat umum ya semuanya Betul. ya Betul, gak ada batasan usia, hmm. gak ada batasan background pekerjaan atau background education nggak benar-benar semuanya welcome to Register tentunya karena di sini kita benar-benar mau ngajak siapapun lah nggak hmm. e, peduli kalian kayak gimana, pokoknya kita sama-sama ya harus berbuat baik buat bumi dan mengetahui apa yang terbaik buat bumi. Oke, okay. okay. jangan lupa daftar dan juga ajak semuanya gitu. Nanti dapat ilmu, dapat teman pasti ya. Pasti, pasti, Relasi pasti. itu pasti akan dapat juga. Jadi banyak manfaatnya. Ini sampai yeah. kapan pendaftarannya? Pendaftarannya tentunya kita sampai Hamin satu masih selalu buka. Oke, oh gitu sebelum ya. 30 Mei dan selama tiketnya masih available juga gitu. Karena kita Waduh, ada <laughs> batas dong ini. <laughs> iya, jadi gak terbatas banget sih sebenarnya, tapi emang kita pengennya lebih agak eksklusif ya hmm, buat yang okay, datang okay, di sini. Okay. Jadi biar ilmunya juga lebih nyampe. Kita jual tiketnya ada presale 1, presale 2, presale 3. Jadi make sure presale satunya kalian nggak kehabisan mm -hmm. gitu karena ini yang paling affordable Kita Oke okay deh, untuk listener thank you ya buat kalian yang udah dengerin pastinya jangan lupa buat kepoin point Bumi Baik di Instagram dan uh, semua platformnya itu dan jangan lupa buat ikutin acara di waktu paling dekat ini seminar tadi yang sempat di sampaiin sama Ines. Di kesempatan terakhir ini aku pengen deh kamu kayak mm. ngasih apa ya kalimat atau apa quote of the day apapun deh intinya buat listener bingkai karya spesial mungkin soal lingkungan ngingetin apa gitu nes oke okay, boleh boleh oke okay, hello listener bingkai karya jadi aku mau mengencourage dan mengajak lagi buat teman-teman jangan pernah abai terhadap bumi karena bumi tuh nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri jadi kita yang harus memperbaiki bumi jadi follow bumi baik nah tebak ada berapa banyak kata-kata baik <laughs> yang aku mention selama aku aku baru notice sumpah kamu ngomong gitu tapi emang bumi baik iya emang itu cara aku membranding oh bener bagus nggak salah bumi baik nggak salah ya nggak salah orang alhamdulillah ya kakak ya oke deh thank you sekali lagi sukses buat acaranya Nes ya thank you Bulan amin terima kasih banyak juga kita pamit dulu aku Bulan dan Ines dan semuanya